Yang saya dasar, yang saya dasar, jitu kau sidat arju. برضا واحتمي بهماك والله يا خير الخلائق انني يا سيد السدى جئتك قاسدا ارجو برضا احتمي بهماك والله يا خير الخلائق انني Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam damai sejahtera. Selalu kita yang berada di bawah tenda kebahagiaan. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه الصدق والوفا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: ما من مسلم يلبي إلا لبه. para imam banyak imam-imam di sini yang saya tidak mampu sebutkan satu persatu baik yang dari Nanga Paang, dari Nusa Moles atau Pulau Ramu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang tua saya semua yang saya tidak mampu nyapa satu demi satu dengan nama besar masing-masing dan gelar masing-masing Pak Camat sehat selalu tetap menjadi camat yang hebat untuk Satar meseh. Dan saya doakan satu saat nanti, Pak Camat, diantar untuk menjadi bupati. Maka, Bapak ini termasuk orang yang paling mujur di tahun ini. Banyak orang yang tidak mampu melunasi pembiayaannya. Banyak sekali di Ende, Pak. Bapak, astagfirullahaladzim. Bapak eh, ini Bapak bikin saya tambah gila ini. Paling sedikit orang tua ini harus dibekal anaknya 150 juta. Belum lagi cinta sejatinya yang tidak tergeser oleh waktu kata Pak Camat tadi. Kata Bapak kita tadi. Dia bilang sayang. Zaman sekarang bilang ayang beb. Beli saya gelang, iya toh? Benar-benar mahal, loh. Jangan main-main. Kalau tahun lalu itu orang Bandung, Pak Camat, itu orang Ciaraksan dekat Cihamplas baru di atas pesawat dibilang pramugari. Saya mau kasih makan bebek. Dan salah satu tahun ini adalah tukang pemulung botol bekas, Pak Camat. Kalau ini, saya tidak aneh, jamaah sekalian, anaknya dagang ikan. Maka tadi saya bilang, "Pak Camat, Satar Mese ini tempat yang Allah karuniakan, tempat yang paling kaya raya." Satar Mese ini, oh, mohon maaf, izin siap salah pada Danim ya. Mohon izin, siap salah pada Danermin ini karena kita biasa ceramah di Kopassus. Jadi, mohon maaf, siap salah. Satar Mese ini, Pak, contoh nang apa? -ang? Ngapa ang ini kalau orang yang tidak haji terlalu bodoh? Kenapa ke laut ikan tinggal ambil, tidak pernah kasih makan. Belok kiri tanam padi. Belok kanan ternak sapi dan kambing. Dari taiz kambing sampai telur ikan. Begitu karunia besar yang Allah berikan di Satar Mese ini. Maka bersyukurlah saudara-saudara yang tinggal di Nangapaang Satar Mesa ini. Apa? Ke kanan bisa, ke kiri bisa. Kalaupun belum haji, ayo niat tanamkan berangkat umroh. Luar biasa. Baba? hai, mana yang kakak yang sana apa yang ini Salam dan ta'zim ta kita persembahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ke depannya banyak saudara-saudara di Pulau Moles di Nangapaang yang terus berbondong-bondong mendaftarkan orang tuanya untuk berangkat haji ke Baitullah. Ini doa saya di Camat Pak Camat tahun lalu. Saya saya lupa Pak Camatnya nama siapa Ji? Pak Camat dulu. Masih ingat Pak Ji? Ini doa tahun lalu, beberapa tahun lalu banyak yang daftar. Haji adalah bagi orang yang mampu. Tidak semua orang yang dipanggil untuk melaksanakan haji. Karena haji adalah wisata ma'rifat kepada Allah. Haji adalah wisata batin. Dan haji adalah wisata kematian. Wisata mati. Mati bahasa bahasa mangeranya apa nih? Mata. Innalillahi wa inna Ibu saya nenek saya pintar bahasa mengari kalau saya tidak bisa karena besar di perantauan pejabat. Haji bisa disebut dengan wisata kematian. Maka kalau orang-orang yang sudah tetapkan haji, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an minta maaf kepada saudara-saudara saya yang Kristiani, saya mohon maaf banyak. Ya. Ada Saudari saya yang suster tadi saya lihat Mohon maaf banyak izinkan saya menyampaikan perkara ini Perkara Khusus Nasihat tentang Islam Bagi orang yang melaksanakan ibadah Mohon maaf Nekarabo Pak Cuma bisa segitu-gitu Nekarabo Menjadi bagian Allahu Akbar Tidak semua orang yang dipilih oleh Allah Haji Saya punya teman Pak Camat Punya mobil Pajero Sport 3 Innova Ribbon 2, track 10. Kaya raya. Saya tanya berapa kali haji? Belum. Saya bilang percuma. Ibu masih ada? Ada. Sudah kau hajikan ibumu? Belum. Saya bilang tidak pantas kau bicara kekayaan depan saya. Manusia yang paling miskin di alam dunia. Manusia yang paling bodoh di alam dunia. Orang yang mampu pergi haji tapi dia tidak mau menghajikan ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari. Sehebat apapun dia terbang di udara, sebanyak apapun saldo di bank, tapi kalau dia tidak mampu menghajikan orang yang air ketubannya pecah di antara hidup dan mati, saya tidak percaya itu orang kaya. Ini orang yang paling miskin di alam dunia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan Satu kalimat yang sangat indah Al-hajju ashur ma'lumah Faman faradhi finni hinnal hajj Wala rafasa wala fusuk wala jidra fi al hajj Baba Haji adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah Ini Al-Quran yang bicara Zulqa'i sawal Zulqa'idah Zulhijjah Barang siapa yang sudah bulat tekadnya untuk berangkat haji, maka fala rafat. Jangan berkata kotor. Bapak kotor? Bapak? Kacamata gelap eh. Kenapa gelap ini? Bapak. Jangan berkata kotor. Anak Bapak enggak? Mahmud, Bukan contoh eh. Mahmud Mahmud tidak dengar Wekabah! Jangan berkata kotor Paham Bapak? Karena di saat itu setan membujuk dari sebarat timur selatan utara Agar kita terkecoh dari niat yang tadi Karena Allah Maka di saat Bapak niat pilih Tanamkan niat Nawaitul hajjah Wa ahram tubihi lillahi ta'ala Ya Allah aku tanamkan niatku haji umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, haji adalah wisata batin antara hamba dengan Allah. Haji adalah wisata ma'rifat billah. Bapak tidak perlu belajar musyahada, tahalli, takhalli, tajalli, ma'rifatil wujud ilallah Allah. Bapak lompat langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tamu yang datang mengunjungi Allah pada tahun ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Ma muslimin ma min muslimin you siapa-siapa seorang calon haji calon haji baik laki-laki ataupun perempuan yang bertalbiyah di depan pintu rumahnya talbiyah Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik hamda la orang yang bertalbiyah depan rumah maka kata nabi illa labba kecuali yang di sekitar rumahnya dinding rumah atap rumah kerikil-kerikil depan pintu rumah pohon-pohon di sekitar perkampungannya ikut bertalbiyah bersama calon haji itu itu mulianya haji Pak Camat mengucapkan talbiah di depan rumahnya kerikil-kerikil rumput-rumput -kerikil di sekitar Bapak ikut bertalbiah bersama calon haji ini bahkan kata Nabi hauna 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 suara talbiah ini Allah perdemarkan di barat dan timur bapak masih di Nangapaang talbiah yang Bapak baca di sini Allah sudah perdengarkan di Padang Arafah Jabal Nul, Jabal Rahmat Sudah Allah perdengarkan suara Bapak Zakaria yang mengucapkan Labaika Allahumma labai Labaika la syarika laka labai Innal hamda wa ni'matala kawal mul Jujur Pak Haji Tiga orang di sini Andaikan hari ini Mekah jauhnya seperti Pulau Moles kira-kira berangkat Tidak hari ini Jujur Berangkat Tidak ada perahu Benar. Kenapa? Rindu Baitullah. Maka siapa saja yang datang ke Baitullah, pasti air matanya akan mengalir derasnya. Ke Kenapa? Iman, Bapak. Bapak Allah. Saya mau tanya. Ini live Siapa yang di antara Bapak ini anak cucu ataupun akan saudari dari Kristen? Tolong berdiri satu orang saja satu orang saja. Keluarganya satu orang saja. Satu saja, berdiri Bapak. Saya sudah buka Al-Qur'an Bapak. Tapi karena persaudaraan yang kuat dengan caranya doa agar Bapak keluar dari rumah kembali ke rumah ini. Terima kasih, Bro. Maka Bapak bekal yang paling indah untuk orang pergi haji bawa ini satu saja hari ini. Fatazawadu fa inna Berbekallah. Bekal yang paling baik adalah takwa, Bapak. Takwa. Takwa apa itu takwa? Ziadatul khair. Semakin hari semakin baik dalam pandangan Allah. Haji wisata kematian. Bapak, -bapak bahasa mengerai tidur apa? Eh? Toko Toko emas, banyaknya kita, NTT, Flores sampai di Mekah banyak ngomong. Minta maaf, khususnya orang Indonesia, Pak Camat. Minta maaf, Pak Haji, yang paling hebat. haji kita ende dan pulau ini haji pakai ini maka ada haji yang diundang oleh Allah ada haji yang diundang oleh iblis minta maaf baru naik pesawat Ini pernah saya temukan di pesawat. Pak Haji, naik sih. Bakong. Satu. Ada yang sampai di sana itu Camat, kerjanya tidur dan belanja. Betul? Belanja. Padahal sejadah ini dari Indonesia. Ini kenapa bodoh? Beli topi, topi dari Indonesia. Sorban, sorban Indonesia. Mereka beda. Beli di Mekah, Bos. Betul. Haji wisata kematian. Tinggalkan istrimu, pulang. Alhamdulillah, tidak pulang. Alhamdulillah, maka dulu, waktu tahun lalu, saya menasih haji. Calon haji minta doa, "Pak Kiai, doakan saya mati di Mekah." Tolong, ke Pak Kiai, tolongkah? Akhirnya saya doa, "Ya Allah, ini orang pingin mati di Mekah." Satu tenda tidak ada yang amin Cuma dia yang amin sendiri Karena dia amin Saya juga ikut amin Sampai di Mekah mati benaran Mereka bilang Ini Ustadz Gondrong Suhangi Hai hey! Baba Baba Buka kecematan Ini nih Yang bahaya pramugari bilang Ladies and gentlemen Kata pramugari, "Marhaban, ahlan wa sahlan. Ya Haji." Wah. Kesna saina. Eh, leha. Bapak <laughs> Bapak dari tadi tertawa-tawa. Allah. Bapak paham, Bapak? Bapak. Minum dulu. ya minum enggak? Ini ustaznya agak gila Pak Jamaah. Bekal yang paling indah itu takwa. Ziyadatul khair. Mana anak-anaknya? Saya panggil anak-anaknya. Yang... Paji. Ada anaknya Bapak ini. Tolong ke depan. Satu orang cukup. Allahu akbar. Cepat Bro, saya mau pulang ke ini nih. Supaya tiba, tiba dia jangan malam-malam. Pak Haji, besok jam 5 berangkat ke Mo'omeri Mana sih di Mo'omeri? Dari Mo'omeri Lembata. Di sini, Bro. Sudah punya istri belum? Sudah, sudah. Tambah lagi. Pengen <tuk> Ustaz. <tuk> <tuk> Hoi! Hey! Dibil, pingin Pak Camat. Baba, ini tema saya ulang lagi. Dulu waktu hajinya Pak Haji saya ulang. Saya takut orang nang Pak lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Usman, ada Ali. Tapi Nabi menyampaikan kepada Umar, "Ya Umar, nanti kalau aku meninggal dunia, kalau sudah tidak akhir, aku, wahai Umar, Umar, dengar kata Nabi, kau cari orang yang namanya Uwais al-Karni, cari orang yang bernama Uwais al-Karni." cium tangannya cium keningnya minta dia meminta istighfar kepada Allah orang yang sehebat Umar bin Khattab haji suruh mencari orang yang namanya Uwais al Karni. Uwais al Karni bukan ulama bukan sahabat nabi bukan ashabul kisah tapi nabi sebelum meninggal menyampaikan Umar Umar eh Umar bin Khattab pacamat kau lewati setan tak keluar lari ke adonan saking takut Umar bin Khattab padani tinggi besar tapi Nabi menyampaikan Umar cari anak muda yang setiap hari menggendong anak kambing gendong anak kambing anak kambing pacamat cium tangannya cium telapak tangannya cium keningnya mintalah dia doa kepada Allah, agar dosamu Umar diampuni oleh Allah Umar kalau gempa pecamat Umar cukup begini Umar Hai hey bumi, diam gempa, diam kalau Umar nang apa Umar pulau Ramu kami datu, kami datu, kami datu gempa hei Munah Lai, 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 lai. Bagaimana kau gempa berhenti? Orang sholat Jumat kau tidur? Mohon maaf, saya keras Pak Ceramat, minta maaf. Bodoh amat istilah Jakarta itu, gue pikirin. Umar, apa ini Uwais Al-Karni? Ini, Baba, jawab dia. Memang aku apa nih? Ada janjian pramugari, babaeh. Ada nama pramugari namanya Sinta Bella. Ustaz Tafal, putra tuh harus hafal, baba, baba, babaeh. Hei bahaya ini. Kenapa disuruh cari Uwais Al Alkarni satu hari? Ibunya Uwais Al-Karni ini ini gemuk ini cantik, kurus, lumpuh. Ada rombongan jamaah dari Yaman lewat. Uwais Al-Karni tinggal di Yaman. Ada suara talbiyah, labaikallahuumma labaik. Labaikallah labaik syarikalaka labaik. Innal hamda wan ni'mata Jamaah haji lewat. Kata ibunya Uwais, "Bapak Uwais, anak Oh Nana Yo Mak Itu siapa yang lewat Jamaah haji Ada apa Mak Wais emak pingin haji Kau punya uang tidak Sang anak Saya punya uang mak. Saya punya uang Saya kumpul selama ini Kata ibunya Kalau kau punya uang Tolong uangmu itu belilah seekor unta yang besar agar aku ibumu dan engkau naik di atas unta kita ke Mekah. Yaman Mekah pak, jauh. Yaman Mekah lewat padang pasir. Kata Uwais Al Karni, unta itu gampang mak. Sudah saya beli lama sekali sebelum anak kambing ini saya beli. Anak kambing pak Cema. Anak kambing sudah selama saya beli unta ini kalau begitu mandikan mak, dia mandi ibunya, Pak Mandi ibunya, bajunya cuma satu-satunya. Baju sobek. Dia ambil selendang bekas ibunya di dapur. Dia wudukan ibunya. Ibunya buta. Cuma mata sebelah yang lihat. Ini kisah sama seperti kau. Tiba-tiba rombongan kedua lewat. labaikallahumma Allahumma labaik. Labaik la syarika lak labaik. Innal hamda ini ibu. waiz Nana, iya ma. Ambil untam. Saudara tahu apa yang diambil? Dia ambil selendang bekas pakai ibu. Dia gantung selendang ini di dadanya. Dia bilang, "Mak, Saya gendong dulu karena unta ini tinggi sekali. Dia gendong ibunya, dia ikat yang kuat. Dia bilang emak, niatkan lebay. Dia lari dari rumahnya bawa ibunya menuju Mekah. Lidahnya tidak akan lebay. Kalau lebay, lebay kalau, serikalah lebay. Innalhamdulillah, Kakinya berdarah karena panasnya padang pasir. Ibunya panggil, Nana, mana unta? Dia cium kening ibunya. Dia bilang, Mak, aku untamu. Unta yang kau kandung 9 bulan 10 hari. Unta yang kau lahirkan antara hidup dan mati. Aku untamu, Mak. Andaikan nyawa ini bisa aku jual. Akan aku jual agar engkau bisa melaksanakan haji. Wahai ibuku, nyawaku darah ini tidak ada apa-apanya dibanding air ketuban di saat engkau melahirkan aku wahai ibuku darah ini tidak ada apa-apanya biarkan dia habis yang penting ibu bisa tawaf di Baitullah Allahu Akbar pemuda miskin yang punya anak kambing hajikan ibu dengan menggendong ibunya anda punya gaji satu bulan 7 juta dari laut tapi anda tidak mampu mengaji atau umrohkan ibu anda lihat satu jamaah tahun ini pemulung Pacamat satu hari dia menabung 3000 tahun ini dia berangkat suami istri satu hari 3000 satu bulan 90.000 dia nabung 25 tahun tahun ini Allah pilih dia berangkat dengan istrinya saudara punya ikan punya kapal punya perahu bagi satu bulan tujuh juta. Ambil dua juta. Persiapkan untuk umroh atau haji ibu. Apa susahnya? Uwais al-Qarni. Dikenal dengan manusia langit. Kau tidak bisa menggendong ibumu. Tapi kau mengantar bapakmu. Sebentar lagi kau antar ibu. Sepanjang jalan darah berserakan. Sampai ada malaikat yang berkata, Ya Allah, izinkan aku membantu Uwais untuk menggendong ibunya. Allah berfirman, Hai hey malaikat, oh demi mana kada Biarkan aku berhikmat kepada orang yang berhikmat kepadaku, dan aku tidak akan pernah berhikmat kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Allahu akbar. Orang pulau tapi anda semua, eja-eja semua. Satu bulan enam juta ambil untuk ibu setiap bulan satu juta kalau belum umrohkan dia agar dia meninggal puas lahir engkau sebagai anak dimana naluri seorang anak maka anak yang berangkatkan haji orang tuanya tiga anak manusia yang mendapatkan pahala haji siapa mereka anak yang menghajikan orang tuanya yang kedua menantu yang menghaji atau umrohkan mertuanya. Yang ketiga, anak-anak yang patungan menghajikan atau mengumrahkan orang. Mereka dapat pahala haji dan umrah untuk kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Baba. Baba. Apa eh? ditaba? Hah? Baba. Dia doakan mereka, Baba. Baba Zakaria, doakan, -doakan anak-anakmu Hei Allah yang maha kuasa Hei Allah yang maha rahman Lancarkan usaha anakku Lariskan dagangannya Mudahkan ikan masuk ke jaringnya Ya Allah Agar tahun depan Ibunya Istriku menyusul aku Ya Allah Dan panggil semua orang-orang nangapaan ah, Agar segera berangkat haji dan umrah Baba Kullu bani Adam khattah setiap anak Adam itu berdosa, punya dosa, punya salah. Wa khata'ina sebaik-baik orang yang bersalah dia mau bertobat kepada Allah. Babai Nekarabo. Berangkatlah dengan takwa. Cuma sebulan baba. Gunakan waktu ibadah dengan sebenar-benarnya. Haji bukan pergi tidur, pergi ibadah baba. Haji bukan pergi bicara, ibadah baba. Gunakan umur ini dengan sebanyak-banyaknya. Bapak, kau ngarang saya tadi. Mahmud, ada lagi anak yang lain perempuan? Sudah meninggal. Allah satu. Uwais al-Karni. Dikenal dengan manusia langit. Umar ibnu Khattab mencari Uwais al-Karni. Masya Allah. Di saat Wais al meninggal, bukan dimandikan oleh manusia, tapi dimandikan oleh malaikat. Kain kafannya dari surga, Pak Haji, disolatkan oleh malaikat, diurus jenazahnya oleh malaikat dan masyarakat sekitarnya. Kenapa kemuliaannya? Dia menghajikan ibunya. Betapa mulia anak yang bisa umrohkan ibunya. Eja Arika Esmua yang nangapaang Kalau engkau masih punya ibu, gunakan. Mulai besok buka rekening haji atau umroh untuk ibu. Ya Allah ini dua juta. Saya buka rekening haji atau umroh ibu saya. Jangan takut. Rizkimu akan mengalir seperti air yang mengalir. 500 ribu. Buka. Saya sudah buktikan ibu saya. Pak. Saya buka tabungan lima juta ibu saya. Tiga hari lunas. Tiga hari lunas dan saya kasih berangkat haji ibu saya, mak cukup sudah nangis. Saya akan hapus air matamu dengan pakaian ihram. Begitu anak, maka adik di saat orang tuamu haji, kami kalian anak-anak jangan jauh dari masjid. Bapak kerja ibadah anak jamaah jamaah. Bapak? Paham Bapak ya? Banyak istighfar. Banyak bertaubat. Berangkat semata-mata karena Allah, lillahi taala, jauh dari pujian manusia. Kalau bahasa kami orang ini bilang enggak emere. Allah kuasa segala-galanya. Jangan datang kepada Allah dengan sombong, Allah akan sambut dengan kesombongan jangan datang kepada Allah dengan riak Allah akan tampakkan kehinaan riak datangnya dengan bekal takwa, datang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala serahkanlah hawa, wala kuwata illa billah babay, itu saja mudah-mudahan, Bapak ini semua yang belum haji diberangkatkan haji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayo teman-teman, nang apaan? kau yang punya motor laut nanti malam pulang masuk kamar ibu pandang wajah ibu ya Allah ini ibuku yang melahirkan aku aku punya uang aku kenyangkan istri anakku aku kuliahkan anakmu S1 S2 ya Allah tapi betapa hinanya aku tidak mampu berangkatkan haji atau umroh ibuku mumpung Pak Haji Kalau bahasa kami siin, ini Mata Kalau mati ibu Percuma kau kaya raya Hartamu tidak berkah Dan kunci surgamu pergi bersama jenazahnya Ayo teman-teman Kumpulkan uang Umroh 24 juta Tabungkan uangku dari sekarang Satu bulan 2 juta saja Dua tahun 48 juta kau sudah bisa menghajikan atau mengumrahkan ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdik syadallah ila ilantasstagfiruka wa tubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.